sambal petai wood style Minang. Tapi we'll see ibu the best. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Berikut adalah ramuan untuk sambal petai Minang. Bahan utama adalah petai. Kedua adalah ikan bilis. Ketiga adalah cili mesin. Cili mesin adalah cili kering yang dimesin. Minyak. Gula. Serbuk perasa. Garam. Asam keping. Dan hirisan bawang besar. Span kuali. Masukkan minyak. Kita tunggu minyak sehingga panas. Minyak dah panas berasap, kita masukkan petai untuk digoreng. Goreng sehingga garing ya. Kita goreng. Minyak kena panas sebab kalau minyak tak panas, petai ni dia tak jadi garing. Dia kena garing. Kita goreng. Makan masa sikit lah. Dalam 10 minit gitu. Sampai kekuningan, garing. Okey, nampak tak petai? Dah garing eh. Kita angkat. Kita goreng ikan bilis pula. Goreng dalam minyak petai pun boleh, tak ada masalah. Kita goreng je sebab dia ikan bilis ni kita akan gabungkan dengan petai tu sekali. Dipanggil pun sambal bilis petai Minang. Jadi kita gabungkan sekali. Minyak yang kita goreng petai tadi kita goreng bilis. Goreng sehingga garing juga. Tadi petai dah garing, sekarang bilis pula. Digoreng sehingga garing. Nampak? Setelah bilis digoreng sehingga garing, okey. Kita boleh dah boleh angkat dah ni. Kita nak campurkan dengan sambal petai tadi. Setelah kita dah goreng ikan bilis dengan petai tadi, dah masak, dah garing, kita panaskan balik minyak di dalam kuali untuk membuat sambalnya pula. Okey, ni cili mesin eh. Ni. Minyak dah panas. Masuk cili mesinnya. Sebab kalau sikit tak sedap. Goreng sehingga garing. Okey, nampak dah garing eh. Nampak cili tu dah berubah warna, dah naik minyak kan. Okey. Kita masukkan serbuk perasa, garam ni ikutlah secukup rasa, asam keping serta gula. Dia kalau ada rasa nak pedas, letak pedas je, kurangkan gula. Sebab cili mesin ibu ni cili kering yang jenis pedas, jadi ibu terpaksa gunakan lebih sikit gula sebab dia pedas yang amat. Okey. Lepas tu kita masukkan bawang besar yang telah diiris. Okay, dan tunggu kita rasa bawang tu dah masak sikit. Okay.
Pak. Ya, bawang tu lembut sikit. Lalu kita masukkan bilis dengan petai tersebut. Rasa nampak dah. Nampak bawang pun dah lembut. Wow, sedapnya. Terbaik. Dan kita masukkan. Okey, ni petai dengan bilis yang tadi sudah goreng sehingga garing. Tak pahit ya? Jangan risau. Tak payah tanya pahit ke tak. Tak pahit. Boleh try. Baru tahu. Okey, kita masukkan. Kita gaulkan sehingga rata. Nampak? Kita gaul. Kita gaulkan sehingga rata. Kita gaul sehingga rata. Dalam seminit dua je kot. Ini apa? Yang penting dah tergaul dengan cili tu. Haa, ni nampak? Wah, sedapnya. Memang sedap. Okey, dah masak dah. Okey, boleh angkat dah. Okey. Okey, dah siap.